Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Trisno. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengetahui password WiFi yang sudah terhubung di HP Android. Nah, buat teman-teman yang pengguna HP Android ya, sudah pernah connect HP-nya ke WiFi yang pernah teman-teman gunakan, di situ teman-teman bisa mengetahui kembali password WiFi yang sudah pernah terhubung atau dikonekkan ke HP Android teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melihat ada banyak WiFi dan saya sudah secara otomatis terhubung ya atau connect ke WiFi dari ujung samudra. Nah, untuk mengetahui password WiFi ataupun keterbatasannya WiFi di sini, saya tekankan saya tidak menggunakan aplikasi barcode yang biasanya teman-teman install dari Play Store. Kalau teman-teman biasanya menggunakan aplikasi kode QR ya barcode yang ada di Play Store seperti ini ada banyak banget ya teman-teman. Ini saya tidak menggunakan cara ini ya karena kita menggunakan HP Android itu secara langsung ya. Sekarang HP Android itu keren ya teman-teman. Kenapa saya bilang keren? Karena hanya dengan menggunakan HP Android saja kita bisa mengetahui kata sandi WiFi yang pernah terhubung di HP Android kita ya. Keren banget pokoknya. Nah, bagaimanakah langkahnya, caranya, tahap-tahapannya? Di sini teman-teman hanya cukup masuk ke setelan dari HP Android teman-teman seperti ini. Lalu cari aja menu WiFi di HP teman-teman ya. Saya akan masuk di sini. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa HP Android ini sudah pernah terhubung ataupun saat ini terhubung ke WiFi ujung samudra. Nah, bagaimana cara melihat kata sandinya dari WiFi ujung samudra? Teman-teman tinggal tap aja pada WiFi di sini. Oke ya. Langsung ada kode QR-nya. Nah, ini langsung aja teman-teman di screenshot ya. Untuk screenshot-nya bebas terserah teman-teman ya. Saya menggunakan tombol volume down dan tombol power secara bersamaan. Oke ya, setelah berhasil di screenshot, teman-teman keluar aja dari sini, lalu cari yang namanya folder alat di HP teman-teman ya. Nah, di HP saya ini ada, lalu di sini ada aplikasi yang namanya Pemindai. Ini tuh aplikasi bawaan HP Android ya. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan HP Xiaomi itu ada fitur ini. Oke, kalau sudah dibuka seperti ini, dia akan melakukan scanning ya teman-teman. Nah, tinggal kita cari aja kode barcode yang tadi sudah kita screenshot. Caranya teman-teman pilih ikon di sini galeri ya, pencet aja, lalu di sini kita masuk ke album. Nah, di sini kita masuk ke screenshot, lalu kita pilih kode QR-nya, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah nomor WiFi-nya ujung samudra dan untuk sandinya itu bintang-bintang ya teman-teman. Untuk melihatnya kita tap aja, maka akan langsung terlihat dari sandinya. Jadi kalau connect ke WiFi atau SSD ujung samudra itu nama sandinya ataupun passwordnya adalah 5000. Nah, dan kode keamanannya adalah WPA. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah banget ya. Jadi teman-teman tinggal gunakan saja HP Android teman-teman. Teman-teman sudah bisa mengetahui password WiFi yang sudah terhubung di HP Android. Ini adalah fitur Android yang luar biasa dan sangat bermanfaat sekali.